Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Tanina Indonesia. Kali ini kita melihat prosesi pengulitan, teman-teman, sampai pengambilan daging. Nah, ini proses boleng. Ini yang pertama si Herc. Nanti yang kedua sapinya ada si Balkis. Kita lihat dulu teman-teman yang si Herc. Oke, selamat menyaksikan pengulitan. Infonya dari Jagal RPH Dadang, Kota Malang. Angkat sini lagi. Arwana. Ini sini. Ayo. Nanti kering sulit berarti hilangin. Cuci muka apa? Kalau kering sulit hilangin. Itu Beb. Mil sama? Iya. Yo. Salam satu jiwa. Allah akbar. Isi dalamnya seperti ini. Besek. Merek. Sing di mas. Siap. Tenderloinnya mana tenderloin? Ambil sendiri aja tenderloinnya. Tenderloinnya mana? Kasih jeruk, kasih kalem.
Nah, itu dalamnya. Nih teman-temannya penasaran isi dalam ini. Jalan. Oke, ini si Balkis teman-teman sudah selesai pemotongan. Nah itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Ghazali. Di mana saya di sini sebagai koordinator panitia Idul Adha 1441 Hijriah. Di mana kita yang tahun ini alhamdulillah semoga Allah diberikan rezeki yang lebih. Jadi kita bisa menyembelih 3 ekor sapi yang di mana 2 sapi ini adalah beratnya sangat besar sekali. Jadi 1 ton up. Yang sudah terkenal sekali dan satu yang bernama Balkis dan Horek. Jadi Horek ini adalah memang sapi-sapi yang besar, sapi-sapi juara besar yang memang kita sembelih. Jadi kita ada 3 sembelih sapi, yang 2 1 ton up, yang 1 sapi standar. Yang dimana setelah sapi ini kita sembelih, kita juga ada sembelih kambing kurang lebih total 30 sampai 35 ekor kambing. Yang mana kita distribusikan di warga Brumi Jenderwana, sekitar warga Brumi Jenderwana, dan banyak pondok pesantren, terus juga ada sekolahan, termasuk juga ada warga-warga kampung yang kita bagikan. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasi semua panitia, dan alhamdulillah kita diberi kelancaran. Sementara itu dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.